Berbeda dari tahun sebelumnya, rombongan Biksu Tudong kali ini memulai perjalanan dari kota Semarang, tepatnya Vihara Sima 2500 Buddha Jayanti, Bukit Kasapa Banyumanik, Kota Semarang. Saat rombongan biksu tiba di Kabupaten Semarang, disambut oleh pejabat pemerintah daerah dan masyarakat di sepanjang jalan utama Ungaran, Kabupaten Semarang. Rombongan biksu ini sempat beristirahat di Pendopo Bupati Semarang dan bermalam di Klenteng Tikho Pio Ambarawa. Sebelum melanjutkan ritual perjalanan spiritual Tudong dengan berjalan kaki ke Candi Borobudur. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.